dia itu mengiming-imingi tentang tanam modal ya. Zaman sekarang kan kayak nyari uang tuh susah ya Pak ya. Apalagi ibu rumah tangga seperti saya yang ingin mendapatkan penghasilan lebih mungkin. Ya dari berdasarkan kepercayaan terhadap teman ya, Nabila. Terus menjanjikan menggunakan limit pay letter yang kita punya itu buat dipakai di gudang tas di Surabaya sama di Jakarta. Dia sampai ngirimin lagi packing barang-barang sampai ada kontainer. Ya siapa yang gak percaya gitu. Jadi kami semua di sini itu percaya bahwa emang limit yang kita punya itu dipakai buat usaha gudang itu sendiri. Yang mana kenyataannya kami tahu tanggal 5 kemarin udah jatuh tempo bahwa emang admin gudang itu kata dia gak ada. Dia mengatas